Assalamualaikum, yo guys. Pada video kali ini saya Faisal Fib akan sharing bagaimana cara untuk menggandakan aplikasi di HP Samsung Galaxy A03 Core. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah guys, di video kali ini saya akan contohkan, saya akan menggandakan aplikasi WhatsApp. Oke guys, namun buat kalian yang ingin menggandakan aplikasi di Samsung A03 Core, nah di sistem bawaan Samsung A03 Core tidak ada fitur untuk menggandakan aplikasinya. Nah jadi buat kalian yang ingin menggandakan aplikasi, di sini kita bisa manfaatkan aplikasi dari Google Play Store. Nah di sini kita ketik saja aplikasi clone arti produk. Nah inilah dia guys aplikasinya, aplikasi clone dari arti produk. Nah sebenarnya aplikasi sejenis untuk menggandakan aplikasi banyak ya guys. Namun di sini saya akan coba aplikasi yang menurut saya penggunaannya simple dan aplikasinya ringan. Oke selanjutnya di sini kita install. Pintasan ke clone aplikasi sudah ditambahkan. Oke, setelah kita install, selanjutnya kita buka. Kita klik lanjut ke aplikasi. Oke, di sini dia membutuhkan izin. Izin melakukan dan mengelola panggilan telepon di sini saya izinkan. Izin mengakses foto dan media di perangkat di sini saya izinkan. Nah, di sini kita close. Nah, inilah dia guys, daftar aplikasi yang sudah kita download yang bisa digandakan. Nah, ini untuk daftar lengkapnya. Di sini kita kembali. Nah, saya akan coba menggandakan aplikasi WhatsApp. Nah, di bagian aplikasi WhatsApp ini kita tinggal klik aja. Nah, di sini saya akan skip aja iklannya. Oke, di sini kita close. Oke guys, sekarang kita sudah berhasil menggandakan aplikasi WhatsApp. Nah, jadi kita bisa memiliki dua nomor WhatsApp dalam satu HP. Nah, di sini saya akan coba kembali aja dulu ya guys. Nah, di sini belum ada ya guys pintasan aplikasi WhatsApp gandanya. Di sini kita akan coba menambahkan pintasannya. Nah, di bagian aplikasi WhatsApp ini, kita klik icon titik tiga ini. Selanjutnya kita klik buat pintasan. Di sini kita klik tambah. Pintasan ke WhatsApp gandanya sudah berhasil dibuat ya guys. Nah inilah dia guys pintasan aplikasi WhatsApp gandanya. Di sini kita bisa pindahkan. Oke, jadi sekarang kita bisa menambahkan nomor WhatsApp lainnya di HP kita. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.